Bocor rekaman kamera seorang perwira Israel saat bertempur di kota Khan Yunis, Gaza Selatan, di mana dalam video tersebut justru mendokumentasikan kelemahan dan kekalahan tentara Israel di medan perang. Awalnya video itu memperlihatkan sejumlah tentara Israel di sebuah bangunan yang dijadikan arena bertempur. Pasukan Israel tersebut terlibat baku tembak sengit dengan sniper Hamas. Namun di tengah bentrok, seorang tentara tewas dan ditandu oleh rekannya. Baku tembak masih terus berlanjut di bangunan tersebut. Belum diketahui bagaimana rekaman itu bisa bocor ke publik. Apakah tentara yang merekam turut tewas dengan prajurit lain akibat penyergapan Hamas? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.